Halo, selamat malam menjelang maghrib nih di Terminal Jepara. Nah, ini mau review bus efisiensi ya. Nah, Jetbus 3 SAD mesin Hino RM2 RM 280 SAD ya. Keren banget ya, guys. Nah, ini suasananya nih. Jepara. Seatnya berapa nih? Seat tiket ya. 100 tiket 50 apa ya, 100 enggak tahu nih. Masih tiketnya ini baru tahu. Nih sekitar segitu lah, 150-180. Ini Jepara, ada Kudus, ada Semarang ya, Cilacap. Ini ada tarifnya nih di pintunya ya, guys ya. Tuh ini Mas Febri, kita ngerti 200.000 tarifnya. World class tarifnya 200.000. Cilacap Jepara 200.000, Cilacap Kudus 200.000, Cilacap Semarang 150.000, Cilacap Magelang 150.000, Kebumen Jepara 200, ini Kebumen Kudus 200, Kebumen Semarang 130, Kebumen Magelang 130 ya tuh, guys. Jelas ada makannya satu, gratis air mineral 600 mili sama ngantar dalam kota. Keren nih bisnya nih. Wah. Jetbus 3 ya. Gold class. Cilacap Semarang Kudus Semarang. Jepara. Cilacap Semarang Kudus Jepara ya. Ini mungkin keberangkatan buat besok ini. Ini hari Senin sore, malam Selasa. Ya. Keren nih, gede tinggi nih busnya, bangkunya juga enak, gede-gede, gold class ya. Mantap, Hino RM 280 air suspensi. Sini lagi dia lagi beres-beres cuci ya. Dicuci beres-beres. Ini ada krunya tuh, istirahat. Di Jepara, Terminal Jepara. Katanya tuh ada yang berangkat itu, nggak tahu kemana itu bisnya. Ini depannya alun-alun Jepara. Kalau saya tujuannya mau ke Jakarta ya, Terminal Poris. Masih menunggu busnya. Di sini ada Mujijaya. Para Terminal Jepara. Mantap nih. Yang mau ke Cilacap, yang dari Jepara mau ke Cilacap bisa naik bus ini ya. Semarang, Kudus, Magelang, Bumen. Oke. Terima kasih. Jangan lupa like, share, komen ya. Apabila ada yang salah dengan kata-kata saya, mohon maaf. Keren-keren lah pokoknya. Harus ada di Putro. Jepara. Efisiensi. Terima kasih.